Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya'il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di bulan suci Ramadan Yang mana bulan yang penuh berkah bagi kita semua Alhamdulillah Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada kedua hasanah kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pancaroba dunia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Baiklah. Dalam kesempatan kali ini uh, Ana ingin menyampaikan tentang hikmah sakit Sahabat kurma dan sahabat al-khair FM Dimanapun anda berada Sakit merupakan adalah titipan Allah Yang mana dengan sakit tersebut Dapat menghapuskan dosa-dosa kita Dan dikatakan dalam hadis sahih al-Bukhari Ma yusibul muslima min nasab wala wasab wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta shawqati yushakuh illa kafara Allah biha min khotayah yang artinya adalah tidaklah seorang muslim ditimpa penyakit kesusahan kesedihan dan kecemasan Sampai duri yang menusuknya, melainkan akan menghapuskan segala kesalahannya dengan semua itu. Jadi, sangat jelas dituliskan dalam hadis ini bahwasanya, ketika kita diberikan oleh Allah sakit, kita jangan bersedih. Jadikan penyakit itu sebagai penghapus dosa bagi kita, meskipun. Rasa sakit yang dirasakan seorang Muslim akan menghapuskan dosa, namun bukan berarti sakitnya itu disebabkan oleh perbuatan dosa. Contoh seperti cerita "Nabi Ayub": Nabi Ayub diberikan Allah ujian sakit, bukan berarti Nabi Ayub banyak dosa, tidak, tetapi Nabi Ayub di sini adalah... Allah ingin menguji kesabarannya. Nah, sudah sangat jelas. Allah ingin menguji kesabaran Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub sanggup? Apakah Nabi Ayub bersedih dengan ujian tersebut? Ada kalanya penyakit merupakan peringatan dari Allah. Ada juga yang disebut sebagai peringatan. Oh, aku sudah lama melakukan dosa. Oh, aku sudah lama melakukan Ingkar dengan Allah, lalu Allah kirimkan penyakit kepada kita. Artinya, jangan sampai mengeluh dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, ketika penyakit itu datang kepada kita dan Allah titipkan kepada kita, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah bersabar dan berharap pahala, karena setiap penyakit ada hikmahnya. Yang kedua, berobat dengan yang halal dan berkonsultasi dengan dokter ahlinya. Artinya ketika kita penyakit itu ada ke, di dalam diri kita, maka kita bukan cuma hanya berdoa saja untuk minta sembuh, tetapi juga kita harus berkonsultasi kepada yang ahlinya atau kepada dokter agar penyakit yang kita derita ini atau penyakit yang Allah kirimkan kepada kita ini ada obatnya. Karena setiap penyakit ada obatnya. dawaun, faida usiba barai Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya, maka insya Allah Atas izin Allah akan sembuh, dan yang ketiga, ketika kita diberikan Allah sakit, maka sikap kita adalah tidak mencela dengan penyakit tersebut. Contoh, ketika kita sedang meriang, "Oh, hari ini aku meriang, meriang nih, membuat saya malas untuk bekerja." Gara-gara ini, jangan sampai seperti itu. Artinya, jangan mencela dengan penyakit yang Allah berikan. Yang keempat, tidak mengeluh atas penyakitnya sama dengan yang di atas tadi. Artinya, penyakit apapun, jangan sampai kita mengeluh. Aduh, hari ini aku sakit lagi, tidak seperti itu. Dan yang kelima, selalu berharap kasih sayang kepada Allah serta berprasangka baik kepada Allah. Artinya, ketika kita didatangkan penyakit oleh Allah. Oh Allah mungkin sedang mengujiku Oh Allah mungkin sedang menguji kesabaranku. Berprasangka baiklah kepada Allah yang maha pemberi penyakit. Artinya mungkin dibalik rencana Allah memberikan kita sakit ada rencana yang lain untuk kita dan itu menurut Allah lebih baik. Jadi ingat sekali lagi kawan-kawan. Janganlah mengeluh dan janganlah menyesali apapun yang telah ditakdirkan kepada kita Walaupun itu sakit yang diberikan Allah kepada kita Mungkin sampai di sini yang saya dapat sampaikan Wabillahi taufiq wa hidayah Waridah wa inayah Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 Wita di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.